pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Bantu kami agar bisa mengerti. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis, 12 September 2024, berjudul Siapakah Engkau? Bacalah Markus 14 ayat 60-72 yang berisi, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hei nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Bandingkan, bagaimanakah Yesus menanggapi peristiwa-peristiwa dengan cara yang berbeda dengan bagaimanakah Petrus melakukannya? Pelajaran-pelajaran apakah yang bisa kita peroleh dari perbedaan-perbedaan tersebut? Markus 14 ayat 53-59 menggambarkan Yesus sedang digiring ke Sanhedrin sebagai bagian pertama persidangan. Ini adalah persidangan dalam rasa frustasi. Berkali-kali para pemuka mencoba untuk membuat dakwaan mereka, namun Yesus tetap teguh. Penulis Injil mencatat bagaimana kesaksian itu palsu dan para saksi tidak pernah sepakat. Akhirnya, imam besar bangkit dan berbicara kepada Yesus secara langsung. Pada mulanya, Yesus tidak menanggapi. Namun kemudian imam besar mengangkat dia di bawah sumpah di hadapan Allah. Lihat Matius 26-63. Dan mengajukan pertanyaannya langsung jika dia adalah sang Mesias. Yesus dengan jujur dan terbuka mengakui bahwa dia adalah sang Mesias. Dan kemudian merujuk pada Daniel 7 ayat 13-14 mengenai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah dan datang dengan awan-awan di langit. Hal ini terlalu berlebihan bagi imam besar yang mengoyakkan jubahnya dan memaklumatkan penghukuman bagi Yesus yang majelis itu langsung berikan. Para pemuka mulai mempermalukan Yesus dengan meludahinya, menutupi wajahnya, memukulinya, dan memintanya untuk menerka. Sementara Yesus berada di dalam sedang diadili dan memberikan kesaksian yang sebenarnya, di luar Petrus memberikan laporan palsu. Ini adalah kisah selang-seling ke-6 dan terakhir dalam Markus. Dan di sini, ironi sangat menonjol. Berikut adalah dua karakter paralel, Yesus dan Petrus, melakukan tindakan berlawanan. Yesus memberikan kesaksian yang benar, Petrus memberikan kesaksian palsu.
Tiga kali Petrus disapa oleh seorang hamba atau orang yang melihatnya, dan di setiap kali itu dia menyangkal hubungannya dengan Yesus, bahkan mengutuk dan mengumpat dalam prosesnya. Pada saat inilah seekor ayam berkokok untuk kedua kalinya. Dan Petrus tiba-tiba teringat nubuatan Yesus bahwa dia akan menyangkal Tuhannya tiga kali pada malam itu juga. Dia pun luruh dan meratap. Inilah ironi yang mencolok, di akhir persidangannya mata Yesus ditutup. Dia dipukul dan diperintahkan untuk cobalah terka. Idenya adalah untuk mengejek dia karena dia tidak dapat melihat siapa yang memukul dia. Namun, pada saat mereka melakukan hal ini, Petrus sedang menyangkali Yesus di halaman bawah. Dengan demikian, sedang menggenapi salah satu nubuatan Yesus. Akibatnya, dengan menyangkal Yesus, Petrus sendiri sedang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata-kata pengharapan apakah yang akan Anda berikan kepada seseorang yang meskipun ingin mengikuti Yesus, namun terkadang gagal melakukannya? Siapakah di antara kita yang terkadang tidak pernah gagal mengikuti apa yang kita tahu Yesus inginkan? Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami telah selesai mendengarkan pelajaran sekolah sahabat. Bantu kami agar selalu mengingat pelajaran ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.